DPD LDI Kabupaten Mimika melaksanakan ibadah kurban. Dalam kurban tahun ini, LDI Mimika menyembelih 20 sapi dan 19 kambing. Dalam proses penyembelihan, LDI Mimika membuat inovasi alat penjinak sapi yang digunakan untuk memudahkan penyembelihan hewan kurban. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Afdol Rozak Setiawan mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan. Sementara itu, Ketua MUI Mimika Haji Muhammad Amin mengapresiasi kegiatan penyembelihan hewan kurban LDI yang luas dan bersih. Dan kerjasama sinergitas yang kita bangun selama ini, Alhamdulillah saya kembali mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada kita semua, dan semoga daging sapi ini menjadi berkah. Amin. Dan tentunya dagingnya dan yang kita makan ini menjadi wasilah ketakwaan kita semakin bertambah. Amin. Dalam kurban tahun ini, LDI Mimika mengharapkan adanya kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.